Oke, kawan-kawannya, berjumpa lagi kawan-kawannya bersama kita Pak Tani BS kawan-kawan, memberi tips kawan-kawan dunia pertanian yang dalam lingkungan pastinya kawan-kawan. Untuk musim waktu kawan-kawan, kita akan pembongkaran ini jahe kita ini. Jahe gajah kawan-kawan dalam media polybag. Ini polybag ukuran 20 kg kawan-kawan ya, karung beras. Jadi kita bongkar ini kawan-kawan, kita akan melihat rimpangnya. Bagaimana rimpangnya atau apakah efisien kawan-kawan pertanian kita dalam dunia pertanian organik kawan-kawan, karena kita ini full organik kawan-kawan, kita melihat kawan-kawan hasilnya. Jadi kita biar bisa sambil belajar kawan-kawan bagaimana hasilnya ini. Ini kawan-kawan umur jahe kita hampir lebih 4 bulan kawan-kawan ya, 4 bulan jahe kita bongkar sengaja ini supaya kita tahu bahwa apakah efisien kawan-kawan, apakah berpengaruh dalam arti pemberian pupuk organik kita kawan-kawan ya, seperti POC atau pupuk kandang kawan-kawan ya, kita akan bongkar. Oke kawan-kawan ya, lanjut terus kawan-kawan. Oke, ini kawan-kawan. Langsung saja kita eksekusi untuk percepat waktu kita kawan-kawan ya. Kita bongkar saja. Ayo. Nah, ini dia ya. Ya, ini dia. Organik kawan-kawan, masih ada sekamnya ini nih. Humusnya ini. Kita bongkar saja ini, udah nampak rimpangnya kawan-kawan ya, ini dia. Iya, patah ini kawan-kawan ya. Ya, inilah hasilnya kawan-kawan. Iya, hasil organik kita ini kawan-kawan ya, kita cuci dulu ya, memperjelas. Iya. Memperjelas rimpang jahe gajah kita ini. Iya. Nah, inilah kawan-kawan. Sudah saya cuci dari kawan-kawan ya, berjelas. Nah, inilah jahe kita kawan-kawan, umur hampir 4 bulan kawan-kawan ya. Inilah hasilnya, full organik kawan-kawan ya. Ah, ya. Sangat-sangat berpengaruh kawan-kawannya, atau sangat efisien pemberian POC kita kawan-kawan ya. POC kita buat sendiri juga kawan-kawan, dan juga ini membuat juga pupuk kandang kawan-kawan. Ini dia, inilah hasilnya kawan-kawan. Bayangkan saja kawan-kawan kalau ini hampir 8 bulan kawan-kawan ya, bisa mencapai ini 3 kilo bisa kawan-kawannya nanti ini. Indahnya sudah banyak kawan-kawan. Jadi sangat berpengaruh atau sangat efisien kawan-kawan ya, sehingga kawan-kawan bisa kawan-kawan terapkan di pekarangan masing-masing. Sangat efisien ini, sangat menjanjikan nih kawan-kawan. Kita buktikan ini. Ya, jadi kawan-kawan bisa lah ibaratnya. Bisa ini, sangat menjanjikan kawan-kawan. Ini cuma 3 bulan, kita perawatannya cuma organik saja kawan-kawannya, saling sharing saja ini. Tak ada pemberian pupuk kimia ini, tidak ada, ini full organik kawan-kawan. Juga pestisidanya nabati, kita hanya menggunakan nabati saja. Tak ada pestisida kimia kawan-kawannya. Inilah hasilnya, sangat mantap kawan-kawannya. Ini 4 bulan. Semoga kawan-kawan terinspirasi kawan-kawan ya, dunia pertanian jahe kawan-kawan ya, di media karung. Oke kawan-kawan ya,
Salam organik, salam petani jahe kawan-kawan. Oke. Okay.